Anggota EXO sekaligus aktor Do Kyung-soo alias Dio dikabarkan meninggalkan SM Entertainment. Pada tanggal 18, seorang pejabat SM Entertainment memberitahu Sports Chosun, kontrak eksklusif Do Kyung-soo akan berakhir pada awal November. Dia melanjutkan, "Setelah berdiskusi dengan Do Kyung-soo, kami memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai EXO bersama SM, dan ia berencana untuk menjalankan aktivitas akting dan pribadinya melalui perusahaan baru yang didirikan secara independen oleh mantan manajer dari perusahaan kami." Diketahui, Do Kyung-soo akan melanjutkan aktivitasnya di Suso Company, sebuah perusahaan yang didirikan oleh CEO Nam Do Kyung-soo yang dulunya juga berasal dari SM Entertainment. Do Kyung-soo secara khusus mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan memanggil nama CEO Nam Do Kyung-soo di upacara penghargaan, sehingga diharapkan keduanya akan terus bekerja sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.